Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Jami Masjid Jami Al-Muqarrabin, Abuya Al-Hajj Sariyati Mata'anallah Betuli Hayati, segenap para asatid, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, pewakil masjid ini, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Kana syai'un ilailahum al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نيت يا بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jamaah, apa kabar? Sehat semuanya? Sehat ya. Kita baca Al-Fatihah sekali ya. Hadiahkan untuk Pak pembina kita yang sedang berhaji ya. Dan seluruh saudara kita yang sedang berhaji, semoga Allah kasih kemudahan, kelancaran, kekuatan, kesehatan, dapat haji yang mabrur dan pulang sehat walafiat, membawa keberkahan. Dan juga untuk kita yang kurang sehat, diangkat penyakitnya agar sehat dan afiah, dipanjangkan umurnya, banyak rezeki, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salehah. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana? 64 ya, atas Ikhwanul Anbiya. Jamaah, saya sudah siapin kalau kober 7 halaman. Setiap halamannya ini ada 200 kosakata kurang lebih. Kalau selesai berarti apa? 200 kali 7 berapa?
pagi ini kita dapat 1400 kosakata. Itu luar biasa kekayaan mufradat, belum lagi makna-makna yang tersirat daripada kajian kita ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Ikhwanul anbiya'i, halaman apa? 64. Ikhwan, ya, saudara-saudaranya para anbiya. Kita ini dianggap sama baginda Rasul adalah saudara-saudara. Ya. Kalau orang yang hidup di masa dengan Nabi dan beriman disebut sahabat. Tapi kita adalah ya ikhwan. Ya. Sebelumnya pernah disampaikan bahwa pernah Nabi mengatakan inni wudittu anni liqa'a ashabi. Saya pengen banget bertemu dengan sahabat, dengan inni uridu wudittu anni an liqa' ikhwani. Saya pengen banget bertemu dengan saudara-saudara saya. Sahabat bilang, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Rasul, bukan. Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Nabi bilang sama sahabatnya saat itu. Ya, sahabat adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Ada juga yang hidup bersama Nabi tapi kagak beriman. Abu Jahal dan lain sebagainya. Adapun ikhwan, saudara adalah orang yang belum pernah melihat aku katanya. Tapi mereka beriman kepadaku. Nah, kita ini nih. Jamaah Rasul sangat apa? Sangat rindu, pengen banget ketemu dengan kita. Ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam istaqun lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaq, rindu lana kepada kita. Ya. Liannahu ja'alana nahnu ikhwanu. Karena beliau menjadikan kita ini sebagai ikhwannya, saudara-saudaranya. Walidzalika qala al-Imam Abu al-Azaim radhiyallahu anhu. Oleh karena itu al-Imam Abu al-Azaim semoga Allah ridha kepadanya berkata, ini bentuk syairnya. Man mithlukum wasawqu awsalakum ila sirril ikhwati. Ya. Matlabul ashabi. Siapa orang seperti kalian itu? Dan kerinduan telah membawa kalian kepada rahasia persaudaraan. Matlabul ashabi artinya pengakuan para sahabat-sahabat. Fasaukuna, kerinduan kita. Ja'alana fi darjatil ukhuwah. Ya. Rasulullah menjadikan kita pada tingkat derajat persaudaraan. Wa hiya darajatil anbiya, itu adalah tingkatannya para nabi-nabi. Wa hadha maqamun, dan maqam ini, kedudukan ini, jamaah, maqam itu banyak maknanya. Ada maqam dalam istilah dunia syair, maqamat. Ya. Ada maqam di mana maqam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maju saat ini di depan. Maka ini disebut maqamul khullah. Maqam kekasih Allah. Ya. Bagaimana kita yang berhaji, yang berumroh, dan kita yang di Indonesia berupaya mencapai gelar Khalilullah, maqam. Ada maqam di mana dalam perjalanan kepada Allah, maqam. Ya, maqam ini fakir, maqam syukur.
manzilah-manzilah kedudukan. Setiap orang terus naik tuh. Ya. Kalau dia amalnya ada riyanya turun tuh. Halaman 64. Ya. Taib. Wa hadha maqamun qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, kedudukan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna min ummati unasun. Baru atas Ustaz Ihsan. Inna min ummati unasun yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada'u limakanatihim wa qurbihim minallahi yaumal qiyamah. Inna min ummati, sesungguhnya di antara umatku, unasun, ada manusia-manusia, ya, yaghbituhum, yang dicemburui hum, mereka sama siapa? Sama annabiyun wasyuhada. Jadi para nabi, para syuhada itu apa? Cemburu, ya, iri kepada umat baginda Rasul. Kenapa cemburunya? Lima kanatihim, karena kedudukan mereka di sisi Allah dan kedekatan mereka di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, ay anna hunaka jama'atun min ummati. Artinya ay bahwa di sana ada sekelompok umatku. Indama tarahumul anbiya'u, humnya jadi maful bih. Ketika para nabi-nabi melihat mereka, tadi sekelompok orang ini dari umat Rasul. Tughbituhum, ya. Para nabi, para syuhada apa? Iri. Yani yatamannau ayyakunu mithlahum. Artinya bahwa para nabi, para syuhada, ya, pengen banget seperti mereka. Pengen apa? Lima kanatihim wa qurbihim minallah. Pengen punya kedudukan dan dekat di sisi. Jadi lihat orang-orang saleh yang dicari pengen dekat sama Allah. Bukannya jabatan dengan. Ya. Pengen maqam indallah. Diakuin. Nyambung ya. Faqala arabiyun. Suatu saat ada orang Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, unasun min ummatik taghbituhumul anbiya wasyuhada, manusia di antara umatmu, ya, mereka dicemburui oleh para nabi, para syuhada. Bahasa kitanya, ya Rasul, emang benar tuh para nabi, para syuhada, mereka cemburu sama umatmu. Nah, gitu ya. Faqala na'am. Kata Nabi, iya. Faqala al-A'rabi. Orang Arab nanya lagi. Shifhum lana. Emang mereka siapa ya Rasul? Coba gambarkan kepada kami. Sifatkan kepada kami. Bahasa ini deskripsikan kepada kami. Faqala. Nabi menjawab. Hum qawmun min ummati. Mereka adalah satu kaum dari umatku. Min buldani satta, dari berbagai macam negara. Ya, dari yang ada di dunia ini semua. Wa qabail satta, dan berbagai macam kabilah-kabilah, suku-suku. Di bangsa Arab berapa banyak sukunya? Di Indonesia berapa banyak suku? Banyak banget. Ada Padang, Madura, Betawi, Palembang, ya. Tawadu biruhillah. Nah, orang-orang itu tuh mereka tawadu, saling cinta, mencintai biruhillah karena Allah. Ya. Ala ghairi ansabin bainahum. Tidak ada hubungan apa ansab, keturunan di antara mereka. Wala dunia, juga kagak ada urusan dunia. Yatawasalunaha fiha bainahum.
ya, yang membuat mereka bersatu, berhubungan, ada kontrak bisnis di antara mereka, kagak ada. Fa ma'rifatuhum lillah, ya, ma'rifat mereka itu karena Allah. Wa laisa bainahum tijaratun wala sil'atun, tidak ada di antara mereka karena ada urusan perdagangan atau sil'ah, barang-barang dagangan. Wala maslahah, kagak ada juga urusan kemaslahatan. Ya, datang ketemu mau pengen minjem uang doang misalnya. Ya. Bal kulluha lillah, tapi semuanya bertemannya lillah karena Allah. Ini kayak gini nih. Ini kan kalau ditanya lain-lain semua nih. Ya. Jadi kita duduk di sini dalam tafaqquh fiddin, lillah karena Allah. Ya, jamaah kemarin saya isi acara di Masjid As-Salafiyah. Saya ambil buku saya tentang jadilah Anda seorang alim dan muta'alim sepanjang umurmu, tapi tinjauannya tentang keutamaan hadir di majlis ilmu. Ya, ini bapak-bapak kita duduk begini ini luar biasa keberkahannya. Ya. Banyak banget keberkahannya. Ada ampunan, ada rahmat, dicatat kita sebagai orang taat kepada Allah. Ya. Padahal kita belajar perasaan kagak dapat-dapat. Tetap Allah berikan kemuliaan itu. Ada 7 kemuliaan. Ya, dan kita niatin ngaji begini jadi wiridan kita. Kata Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalah Al-Muawana, apa? Labudda alaika wirdun min ilmin nafi'. Kita harus punya wiridan ilmu yang bermanfaat. Kaji-kaji itu. Tidaklah satu kaum berkumpul, mereka mengkaji Al-Quran, mengajar kitab-kitab ini, kecuali malaikat memberikan keberkahan. Doa, laporan ke atas. Ya, kata Allah apa? Saksikan, aku ampunin mereka. Allah ada yang ngaji ke situ, dia kegenian ngaji, terpaksa doang, lagi cari teman-temannya atau apa. Aku ampunin juga dia, dapat keberkahan orang-orang yang ngaji. Dan maqam para nabi wal mursalin itu ngaji, belajar, belajar. Jadi Bapak Ibu, ini kita begini nih, ini maqam mulia ini. Ya, bersyukur Allah kasih kita hidayah, taufik bisa duduk di majlis-majlis ilmu. Karena ada orang yang enggak tersentuh hatinya dengan majlis ilmu. Ada disebut ada majlis yang lain dia suka. Majlis ilmu kurang suka. Ya, kita bersyukur. Baik. Ada berikutnya di sana setiap Sabtu kedua. Mana tadi? Hah? Faqala na'am, situ ya. Faqala Arabiyun ya Rasulullah. Udah situ ya. Wa ma'rifatuhu. Baik. Fa wallahi inna wujuhahum lanurun. Demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka itu bercahaya. Ini pakai lam lam taukid, sangat bercahaya. Wa inna absarahum lanur. Wajah-wajah mereka yang berseri itu seperti cahaya. Wa innahum la'ala manabir. Mereka berada di atas mimbar-mimbar min nuri. Ya, mimbar itu terbuat dari emas, dari cahaya ya. Qaddama arsyir rahman, di depan arasnya Allah yang Maha Rahman, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tsumma tala qaulallahi ta'ala, kemudian Allah ya. Kemudian Rasul membacakan firman Allah taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran, ketakutan atas diri mereka sendiri. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hatinya.
Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Ya. Orang yang bertakwa juga, ini saya lagi kumpulin hikmah-hikmah orang-orang yang bertakwa. Banyak banget. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ada 12 yang beliau kumpulin. Saya tambahin satu dengan yang ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Orang yang bertakwa nanti Allah ajarin. Nah, ya, gurunya langsung Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu adalah berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila bi kalimatillah. Tidak ada perubahan, ya, bagi janji-janji Allah, artinya tepat tuh. Zalika huwal fawzul azim. Itulah, ya, keberuntungan yang sangat besar. Idzan ayyu ijtima'in yakunu lillah. Kalau gitu, pertemuan apa nih yang dikatakan itu lillah karena Allah? Laisa hunaka maslahatun. Pertemuan yang di sana bukan karena ada kemaslahatan. Wala tijarah, bukan karena perdagangan. Wala ghardun dunyawiyun, atau bukan juga ada apa ghard, tujuan-tujuan duniawi. Ya. Seperti apa? Kaijtima'ina 'alal Qur'an. Ya. Pertemuan yang kagak ada maslahat, hanya Allah aja, seperti pertemuan kita nih dalam mengkaji Al-Qur'an. Au ala dzikrillah, atau dalam berzikir. Au ala majalisil ilmi nafi, atau atas dasar apa? Duduk hadir di majlis-majlis ilmu yang nafi. Ya. Apa saja tuh ilmu-ilmu yang bermanfaat? Salah satunya ilmu yang membuat kita tambah cinta kepada akhirat. Ilmu yang membuat kita tambah apa? Mengenal aib-aib diri kita sendiri. Ilmu yang membuat kita tambah takut kepada Allah. Terus begitu. Ya. Jadi tambah hari tambah takut sama Allah. Taib. Yadkhuluna fi hadzal maqam. Masuk ke dalam makam ini. Siapa tuh? Ya. Kelompok-kelompok yang mengkaji Al-Quran, yang zikir, mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya. Seperti kemarin disebutkan kan merupakan miras, merupakan peninggalan baginda Rasulullah seperti ini, ya. Wa yaj'aluna najlisu yaumal qiyamah. Dan Allah menjadikan kita duduk pada hari kiamat nanti. Ala manabirin min nuri quddami arsyir rahman. Ya, di atas mimbar, yang mimbar itu terbentuk dari cahaya. Ya, berada di depan arsyir rahman. Wal anbiya'u wasyuhada'u yatamannawna an yakunu mithlana. Ya, para syuhada, para anbiya, para syuhada, mereka berangan-angan, ya, apa mereka pengen banget seperti kita, ya. Jadi para anbiya iri sama Pak Topik ini. Iri sama kita, subhanallah, yang baru hadir halaman 65, ya. Oke, masuk ke tema muamalatullah azza wa jalla li hadhihi al-ummah. Artinya Allah bermuamalah sama kita nih, sama umat Rasulullah. Ya, berinteraksi. Allah beda banget sama kaum-kaum dulu sama sekarang. Itu gara-gara apa? Gara-gara keberkahan Rasulullah. Salah satunya apa? Allah memberikan kepada umat baginda Rasul masuk kuburan bawa dosa banyak. Keluar dari kuburan, faqad ghufira dzunubuhu, telah diampuni dosa-dosanya. Ya. Waqad bayyana Allahu 'azza wa jalla husna muamalatihi li hadhihi ummah.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya baiknya bagusnya muamalah Allah kepada umat ini. Jadi kita beruntung jadi umatnya baginda Rasul. Id yu'amiluhum bi fadlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala berinteraksi sama kita, bermuamalah dengan kita dengan karunia-Nya. Hati Allah baik banget. Wa la yu'amiluhum ka ghairihim bi adlihi. Allah tidak bermuamalah kepada umat Rasul ka ghairihim seperti kepada umat-umat yang lain, ya. Selain umat Rasulullah bi adlihi dengan keadilan Allah. Salah gini Allah kasih ini. Salah siksa, salah siksa. Ya. Berjalan. Faqala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka adalah orang-orang yang nataqabbalu, kami terima tuh. Anhum dari mereka apa ahsana ma 'amilu? Amal-amal mereka yang paling baik. Wa natajawazu, dan Allah dan kami maafkan, kata Allah, an sayiatihim, dari kejelekan-kejelekan mereka, keburukan mereka, ya, fi ashabil jannah, dan mereka nanti akan menjadi apa, penghuni sorga. Surah Al-Ahqaf. Fi hin annahu qala fil qaumil akharin, ya, fi hin dalam saat ini, ketika ini, ya, dalam konteks ini, boleh juga sesungguhnya beliau berkata dalam kaum yang lain. Allah berfirman, atau Allah, ya, Allah berfirman dalam kepada kaum yang lain. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Uqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Uqadimna, dan kami akan apa? Memperlihatkan ila ma 'amilu, kepada apa yang telah mereka lakukan, min amalin, dari amalnya, ya. Ini tadi Allah pertama ayatnya bicara tentang umat Islam, ini tentang kafir. Faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalnya menjadi apa, haba'an manthura, apa tuh, debu yang berterbangan, ya. Ada, tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya ajaban li qudratil qadir alladzi la yas'alu amma yaf'al. Ya ajaba, sungguh mengagumkan, ya, kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang tidak bertanya terhadap apa yang diperbuatnya. Yaqbalu ala qaumin, Allah menerima atas satu kaum, fayamnahuhum, mana hayamnahu, fayamnahuhum, maka Allah memberikan kepada mereka kullu hubbihi wa wuddihi, semua rasa cintanya. Hub wud salah. Anak saya namanya Widad. Ya, mana kata Widad. Wa yuktabu lahum sabiqu inayatihi wa qurbihi, dan dicatat, ya, bagi mereka apa, termasuk orang-orang yang sudah mendapat inayah kurbah sabiqah, lebih duluan dia mendapatkan inayahnya Allah dan dekatan kepada Allah. Wa indama ya'murul qalama ayu khatta ayu khatta ayu khatta aqdaral umami, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan qalam, ya, mencatat aqdar, takdir-takdir umat-umat. Yaqulu lil qalami, Allah berfirman kepada pulpen, pena, uktub maqadira kulli syai'in, catatlah, tulislah patutnya
Catatlah ya ketentuan-ketentuan semuanya umat Adam, umatnya Nabi Adam. Ma qararul qadari atau qadri as-sadir laha, apa keputusan ya ketentuan yang dikeluarkan bagi umat Adam gitu ya. Man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang maksiat kepadaku dakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Thumma yumli al-aliyul qadiru alal qalami al-ilahi ma katabahu lil umam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yumli, apa, mendiktekan. Al-Ali, Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Kuasa, mendiktekan alal qalam, atas pulpen al-Ilahi, maka tabahu, apa yang ditetapkannya lil umam, kepada umat-umat terdahulu. Jadi kalau atas ayat tadi ini, yang ada atas ini tadi untuk umat-umat rasulnya. Wa qararul qadri as-sabiq fiha, dan ketentuan dan qarar keputusan dan keputusan ketentuan yang lalu. Fa idan taha ila ummati rasulillah, jadi kan tadi ditentukan umat Nabi Adam, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, terus gitu sampai dah intaha ila ummati rasulillah ya. Kana al-qalamu qad ta'awwada 'ala hadzal qarar, dan pulpen juga terbiasa atas keputusan ini. Li'anna al-qarara sadira ila jami'il umam, ya, karena keputusan-keputusan ya yang dikeluarkan kepada seluruh umat adalah man ata'ani, nah, ini keputusan secara umum. Barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Wa man asani dakhalan nar, karena siapa yang maksiat kepadaku dia akan masuk neraka. Fahammal qalamu ay yaktuba hadzal qarara, ya, pulpen ini hamma berkeinginan ay yaktuba, menulis ketentuan keputusan ini. Fa idzan binida'il jabbar lahu, tiba-tiba Allah menyeru kepadanya, Allah yang majabbar, yang maha perkasa. Uskut ya qalam, diam pulpen. Fansaqqal qalamu min haibati jalalillah, maka terpecahlah pulpen, pecahlah pulpen itu ya dari rasa takutnya kepada jalal Allah. Jadi ada sifat jamal, ada sifat jalal. Jamal Allah, Allah kasih rezeki ya, kebaikannya. Kalau jalal ini siksaan. Nanti kalau kita gabungkan jamal jalal jadi jamal, jalal jadi kamal, sempurna. Nah, ya. Bapak-bapak, di hati kita hadirkan tuh sifat jamal dan jalalnya Allah. Nanti kita akan kamal sempurna, maka dia insanun kamil, siapa? Rasulullah. Kita pengen menuju nahwal insanil kamil, manusia yang sempurna, maka kita disuruh ngikutin Nabi agar sempurna kayak Nabi ya. Taim wa azamatihil wa azamatillahi wa qudratillah, tadi ya itu pulpen pecah karena ketakutannya kepada keagungan Allah, kepada azamah, kebesaran Allah, kudrah dan kekuasaan Allah. Thumma qala, kemudian pulpen berkata, "Madza aktub ya Rabb?" Ya Rabb, saya nulis apa ini? Ya, untuk umatnya Rasulullah. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ummatun
ummatu mudnibatin wa rabbun ghafur. Ini umat yang berdosa dan saya adalah Tuhan yang pengampun. Ya. Jadi kita punya kesalahan, kalau kita bertobat insyaallah Allah ampuni. Makanya segera bertobat. Jangan nunggu nanti akan umur 60 tahun. Ya. Ada tulisan ajilu bisolati qablal faut. Nah, kemarin ya. Segeralah melaksanakan salat sebelum habis waktunya. Wa ajilu bitaubati qablal maut. Dan segeralah bertobat sebelum datangnya kematian. Gitu. Allah. Ya. Qararun khasun li hadhil ummah al-makhsusah. Keputusan khusus bagi umat yang teristimewa ini. Ya. Tadi saya sampaikan di awal apa? Kita salah satu kelebihan umat Rasulullah masuk kuburan bawa dosanya banyak, keluar diampuni. Dengan berkat doa-doa kita yang masih hidup. Ya. Kita bacain tahlilan, istighfar, mohon ampun, kita kirimin amal soleh, dapat itu. Limadha, kenapa? Ya, inilah keputusan khusus spesial bagi umat yang spesial. Kenapa? Lianna Allah ja'ala laha nabiyyan mustafa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi umat ini ada nabi yang mustafa terpilih. Wa kitaban mujtaba, dan sebuah kitab yang terpilih juga. Wa khassa hadhil ummata bima lam yakhussu bihil umam as-sabiqata. Dan Allah mengkhususkan kepada umat Rasulullah ini dengan sesuatu yang tidak Allah khususkan pada umat-umat yang lalu. Jami'u aha seluruhnya, ya. Wa min dimni hadzal fadl, dan di antara jaminan karunia ini alladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla fi hadzal ayah, yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini, ya, annahu ja'alal hasanata lil umamis sabiqati biwahidatin. Sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan bagi umat-umat yang lalu hanya satu. Jadi umat dulu tuh berbuat amal satu, leganti satu. Nah. Tapi kalau kita apa? Satu berbanding 10. Maka kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali. Bahkan sampai 70 kali dan berlipat-lipat. Nah, gitu. Walihadil ummah, dan untuk umat ini nih, umat Rasul, bi asrati ila sab'i mi'ati di'afin, sampai kepada 10 kali lipatan dan sampai kepada apa? 700 kali lipat. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah apa? Yudha'if. Melipat gandakan pahalanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jamaah, ada kitab Sayyidul Walid, ya, Imam Syekh Maliki, Habib apa Sayyid Maliki, ya, bin Alawi, namanya kitab Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah. Lagi Syaraful Ummah al-Muhammadiyah, ya. Kita punya buku itu tuh. Dikumpulin rajin itu. Kayak ini kumpulin. Bal innal umam as-sabiqah, tetapi umat-umat terdahulu, kana ahaduhum idaqtarafa dzanban. Nah, ini Pak gambarannya nih. Kalau umat-umat dulu kalau dia ngaku berbuat dosa, yusbihu di pagi harinya, payajiduhu maktuban ala babi darihi, dia dapetin di pintunya tertulis, ya, di pintu rumahnya tertulis,
Fulan saroko, langsung. Bapak-bapak malam-malam maling. Pagi-pagi tertulis langsung banyak. Semalam dia maling, langsung gitu. Ya, au fulanun qatil, sebulan semalam bunuh orang, gitu. Ya. Au fulan zanin, sebulan penzina, wahakadha, demikian. Ya. Falamma bu'itha Rasulullah, bu'itha ya dimajhulkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu'itha di utus. Apa ya? Tumben ini gatal leher. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, biasanya saya dalam pengajian jarang minum. Kelupaan mulu, udah kelar belum? Ini berarti kurang air hangat ini. Falamma bu'itha Rasulullah sallallahu Rasulullah shalawatullah wasallam alaihi, ketika Rasulullah, ya semoga Allah mencucurkan salawat dan salamnya kepada beliau, diutus, qala Allahu azza wa jalla lahu, Allah berfirman kepada beliau, ikraman wa taqdiran wa ta'ziman lahu, sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan kebesaran, keagungannya. Apa katanya? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wah, ini luar biasa ini. Dan tidaklah Allah mengazab mereka, umatnya Rasulullah, selama Rasul masih ada. Ada juga mufasir menafsirkan, sekarang Rasul kagak ada, makanya yang banyak berselawat ya dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, Allah ampuni dosa-dosanya. Hatta annal kufara ba'da bi'atsatihi, sampai juga orang-orang kafir setelah Nabi diutus itu mendapatkan juga keberkahan, rahmat. Ya. Kan di sebelumnya apa? Nabi itu apa? Anugerah untuk seluruh alam ini. Ya. Mana Allahu azza wa jalla anhum wal azaba, tuh. Allah mencegah mereka. Ya. Apa? Mengirimkan azab bi barakatihi, dengan keberkahan shalawat shalawatullahi wasalamu alaihi baginda Rasul. Ya. Makanya saya ini menyusun munajat, enggak bawa saya. Ada itu dua lembar munajat, saya kasih nama munajatu al-murid, munajatnya seorang murid lil khabir, kepada Allah yang maha alim, maha profesional, ya, bisalati ala nabi al-mukhtar, dengan bentuk selawat. Saya susun tuh, itu kebutuhan hati aja, minta ini, itu. Seperti tadi tuh, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal qur'ani kulla ayah, setiap ayat Al-Quran biar kita paham. Waftah minal ayati kulla ma'na, pengen paham setiap ayat. Karena kita baca ayat gak paham apa gitu. Ya. Cuma berjalan di lisan tapi gak paham apa isinya. Gitu ya. Jadi kita. Falam yanzil alaihim aswaitu. Anzala yunzilu aja. Falam yunzil anzala yunzilu. Falam yunzil. Dan Allah tidak menurunkan alaihim atas orang-orang kafir apa? As-sawa'iq. Apa sawa'iq? Petir yang menggelegar. Walam yundhiruhum bisihah, dan Allah tidak memperingatkan mereka dengan teriakan yang begitu besarnya, siha itu. Hei! Kafir! Satu ada suara gede banget di langit, kok kalian. Monster mulai gitu ya. Walam yuhlikhum bil khasafi, dan Allah tidak apa menghancurkan mereka bil khasab, dengan gerhana, awil maskhi, atau Allah tidak menghancurkan mereka dengan monster-monster. Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena Allah menghormati ya Rasulullah. Nah, nanti
al-ulama warasatul anbiya. Ada juga hadisnya, Allah pengen ngirim musibah, dilihat di situ di kampungnya ada orang saleh, ada orang alim, Allah tunda juga tuh. Ikraman wa ta'ziman li hadzal rajul. Begitu, ya. Baik. Wa kadza fi yawm al-hisab, dan demikianlah pada hari hisab nanti. Fa innal umama sabiqata yakunu hisabuhum shadidan. Sesungguhnya umat-umat terdahulu perhitungan mereka itu berat banget, detail banget. Semuanya ditanya-tanya-tanya, detail banget. Ya. Wa amruhum fihi asirun. Kondisi mereka saat itu dari kiamat sangat sulit. Wa kullu shay'in fi hisabihim. Segala sesuatu ada hisabnya. Sayazharu ala sasatil mauqifil azim. Tampak tuh di layar. Orang dibacain atau dikasih infokus untuk sana nunggu. Ya. Fi mauqifil azim, di apa kata tempat padang mahsyar yang begitu besar. Wa jami'u ahli al-mauqif yarawnahu bi'ayunihim, dan seluruh kita yang ada di padang mahsyar ngelihat langsung tuh, dibacain dosa-dosa kita, ya, malu kita. Wa yasma'unahu bi'adanihim, ya, mereka semuanya dengar. Dengar apa? Ada dibaca-baca yang kesalahannya tuh. Bi'adanihim, dengan telinga mereka. Lakin indama taqifu hadhihi al-ummatul marhumatu lil hisab, tetapi ketika mulailah, ya, umat Rasulullah almarhumah yang dicintai, lil hisab, giliran umat Rasulullah mau dihisab sekarang, ya. Famin ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayatabbiqu alaihim hadzal qarar. Karena Rasulullah akan diterapkan keputusan ini. Beda sama itu. Apa? Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka adalah orang-orang yang kami terima, ya, dari mereka apa? Ahsana ma amilu, amal baiknya. Wa natajawazu an sayiatihim, dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Fi ashabil jannah, dan nanti akan digiring masuk ke dalam surga. Ya. Wa'da sidqi alladhi kanu yu'adun. Itulah janji yang sidq, yang benar, yang dulu mereka yu'adun, dijanjikan. Ya. Jamaah, saya pengen banget tuh, kalau ada musuhnya, temannya, pengen ngaji tafsir sawi. Tafsir sawi itu syarat daripada tafsir jalan lain. Ceritanya bahasa enak gitu. Terus ada muatan nahu di situ. Karena Imam Sawi ahli nahu. Pelan-pelan kita kaji itu. Ya. Kaifa yahdusu hadza? Bagaimana ini terjadi? Syaraha dzalika wa waddahahu sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menjelaskan. Haitsu bayyana, di mana beliau menjelaskan? Jadi, Pak, syaraha waddaha itu sinonim, ya. Annahu inda ta'arradir rajul min ummatihi li hisab. Ya, sesungguhnya ketika dipertunjukkanlah seseorang dari umat baginda Rasul mau dihisabnya, ya. Ya aridullahu azza wa jalla ala ahli al-mauqif. Allah memperlihatkan kepada yang hadir di perang mahsyar itu dalam waktu persidangan. Apa? Hasanatahu. Yang Allah perlihatkan kepada mereka kebaikannya. Wa qurbatihi, kedekatannya sama Allah. Paham, Pak? Kalau tadi umat-umat lain semua dibukain semua, kalau kita hanya apa? Yang baik-baiknya. Wa yaqussu min sahifatihi, dan dihapuskan dari catatan-catatannya apa? As-sayyiati, kesalahan, kejelekan-kejelekannya. Wadzunuba, dosa-dosanya. Wal ma'asiyah, dan maksiat-maksiatnya. Fatakulul khalaik, ya, orang-orang seluruh makhluk yang ada saat itu berkata, ayyun nabiyyin hadza,
ayo sedikit hadza. Ini nabinya siapa sih? Kalau baca gitu-gitu. Ya. Oh, ini umatnya kagak ada dosa, enggak ada kejelekannya. Nah, ya. Ayo siddiqin hadza. Siapa nih orang yang siddiq di sini? Li'annahum la yarawna illa, karena mereka tidak melihat kecuali kulla amalin salihin. Yang Allah perlihatkan tuh umat Rasulullah amal yang saleh. Ya, seperti apa? Saum, puasa, tilawah Quran, baca Quran, fikir. Nah, ini fikir juga kata Imam Al-Habib Al-Haddad, yang bagilaka wirdun minat tafakkur. Harus pun juga satu waktu merenung akan dua kebesaran Allah dan kekurangan diri kita. Dengan kebesaran Allah bersyukur kita, nikmatnya banyak amat. Kalau kekurangan kita, istighfar kita, nyata kita banyak salahnya, dosanya. Allah. Zikrin, zikir juga, ya. Bapak-bapak harus punya zikiran ya. Yang bagilaka wirdun mina zikir, harus punya. Nanti orang yang istiqomah pada subuh ada zikirannya, ya. Semua yang kita lakukan ada dua-duanya tuh ya. Bisa dibaca dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi atau kitab Kutul Qulub, makanan hati punya Abu Thahir Al-Makki, ya. Nanti ya, alaika bil adhkar, hendaknya anda punya zikiran, wa alallahi inzalul alwar, dan kewajiban atas Allah menurunkan cahaya-cahaya. Saya kalau ketemu jamaah-jamaah tuh yang punya warung-warung di jalan, saya pesan tuh, Pak, sambil nunggu selawat ya gitu. Lu selawatnya banyak banget gitu. Diundang ke apa, Makassar sana, udah doain pesan sambil nunggu berselawat atau baca tasbih kayak ya. Nanti mulutnya jangan sampai apa, agak berzikir hatinya, badannya dengan orang tapi hatinya bersama Allah gitu ya. Ya lagi ya, ya. Kemudian apa? Birrul walidain. Catatannya ternyata dia bakti sama orang tua, silatul arham, nyambung silaturahmi, ya. Jadi yang ditampakkan hanya kebaikan-kebaikan semua. Wala yarawna lahu dhanban. Umat-umat terdahulu atau yang hadir di tempat itu tidak melihat kepada umat Rasulullah tadi satu dosa pun. Wala ithman faqat. Dhanban, dosa, ithman, dosa sama. Qattun, sama sekali gak ada. Wa ba'da intihai hisabihi, dan setelah selesai dihisabnya, ya khuduhu Allahu azza wa jalla, ya, dia Allah bawa dia, fayudni alaihi, dan Allah dekatkan kepadanya rida al-kibriya, dikasih apa? Selendang kebesaran Allah. Wa yukallimuhu fima bainahu wa bainahu bighairi tarjuman, dan Allah ngomong langsung sama kita tuh, ya. Langsung katanya kagak pakai penterjemah lagi. Balangan susah banget ngomong sama Allah. Tapi di dunia ini kata Syaikhul Qadijalin ya, wa man arada ayyatakallama ma Allah, di dalam kitab Fathur Bani masalah, falyaqra'il Quran. Barang siapa yang pengen dialog sama Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Ada lagi salat, ya. Wa hadha bi tab' ma tanzihi, ya, al-kamili li dhatil 'aliyyah. Ini pastinya katanya matanzih. Allah tuh bersih, suci, ya, sempurna pada zatnya yang tinggi. Fa inna dhatillahi 'azza wa jalla laysat kasa'ir dhawat. Sesungguhnya zatnya Allah, ya, bukannya seperti keseluruhan zat-zat. Wa haibatuhu subhanahu, dan haibah Allah yang maha suci, la tusabihuha, tidak bisa disamakan dengan jami'ul hayat, dengan seluruh hal-hal yang berbentuk. Ya, maka Allah tuh laisa kamitslihi
syai'un. Li'annahu subhanahu wa ta'ala tanazzaha 'anil lahadhat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu bersih daripada segala lahadhat. Apa-apa yang kita, apa tuh? Yang terlintas. Allah kira-kira kalau kan ada ya, Allah turun. Lah, Allah turunnya kayak turun dari tangga ya. Allah punya tangan, tangannya mungkin kayak tangannya Pak Ketua ya. Boleh. Ya. Wa ta'ala 'anil harakat, dan Allah Maha tinggi atas segala gerakan-gerakan. Fa fil hayatid dunya la yastati'u ahadun ayyasifa dzatihi. Dan di hidup kehidupan dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu menggambarkan zatnya Allah. Ya, kita boleh tafakkaru fi apa? Tafakkaru fi khalqillah. Boleh, kita boleh memikirkan apa yang dicipta Allah. Tapi kagak boleh tafakkaru fi dzatillah. Ya. Wala yastati'u ayyasila ila kunhi wa sifatihi. Dan tidak ada yang mampu sampai kepada kunnya Allah dan sifatnya Allah. Ya. Bapak-bapak, ini ada kitab punya Imam Qushairi namanya Al-Asma'ul Husna. Itu beliau mencoba ya kita mengenal Allah dalam sisi Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Ada kasih ulama sarannya, pertama dengan mengenal alam-alam ini ciptaannya. Ya, sampai juga mengenal diri kita nih. Hari yang kedua lewat asma dan sifatnya Allah. Ya. Itu kalau baca itu tuh ada ayat, ada sifat yang ke-50, ada tuh capek itu, berat itu. Lakinnal amra sataghayyaru fid dar akhirah. Tetapi perkara ini akan berubah di negeri akhirat, haitsu yufidul haqq subhanahu wa ta'ala min nurihi dzatihi. Ya, tadi kalau di dunia kita susah, enggak boleh, tapi di akhirat Allah akan melimpahkan dari cahayanya yang zati kepada hati hamba-hambanya yang abror, yang baik-baik. Fa yarawnal wahidal qahhar bin nuri, maka manusia saat itu nanti di sana akan melihat Allah yang maha qahhar, yang maha wahid al qahhar, bin nuril ladzi ja'alahu Allahu fihim, dengan cahaya yang Allah jadikan cahaya itu fihim, di antara mereka, minhu, dari cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Walidzalika ma sa'alamma sa'alul Imam Malik. Oleh karena itu ketika imam mereka bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik radhiyallahu anhu, kaifa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbahu ma tanazzuhillah azza wa jalla 'anil haitati wal idrak. Faqala radhiyallahu anhu, bagaimana Imam Rasulullah itu melihat Allah Tuhannya sementara Allah itu suci, bersih daripada al-hayta wal-idraq. Itu idrak apa idrak? Ya, yang bisa ditangkap oleh panca indera. Faqala radiyallahu anhu, apa katanya? Mata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an hissihi wa nafsihi. Artinya ketika Rasulullah kasih melihat Allah, ya, itu mati hisinya, rasanya. Ya. Saya ini enggak baginya terasa enggak? Namanya hisiyah, duniawiyah, zahiriyah, faniyah. Abin nur, ilmu, dia ma'nawiyah, baqiyah, batiniyah. Ya. Bahasa ininya immateri, nikmat-nikmat yang tersebut ada yang materi, kelihatan ini immateri. Ya. Apa katanya nih? Muhammad mati dari hisinya, dari rasanya dan dari dirinya. Wahtaya, dan Muhammad hidup binuri rabbih, dengan cahaya Tuhannya. Faraa ma fihi, maka Rasulullah bisa melihat apa yang ada dalamnya. Min nurillah, daripada cahaya Allah. Ma yatahammalu ru'yatahu, yang membawa penglihatannya. Min dzatillahi, ya, dari zatnya Allah. Fi ghaibati Muhammad ibn Abdullah, dalam ghaibahnya. Ya, artinya dalam ghaibah Muhammad itu, dalam, kalau ghaibah kan dalam ketidakadaannya Muhammad bin Abdullah. Ya, terakhir, wa kullu wahidin bin nafihi qabasun min nurillah
dan setiap kita ya bisa mendapatkan apa tuh cipratan lah qabas salinan daripada cahaya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan di dalam diri manusia ada ruhnya Allah. Maka Bapak punya sifat Rahman, Rahim ya. Tapi berbeda skalanya. Nah, kita terus menuju itu. Bagaimana kita bisa punya sifat Rahman yang benar-benar Rahman, Rahim, Rahim. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah, ini saya penguat ini saya tulis hadis ya, salah satu juga kebaikan Allah, innallaha yudnil mu'min, nanti di sana Allah dekatin orang mukmin, faidau alaihi kanfahu, Allah kemudian letakkan dia penutup, yang dengan penutup itu dia bisa menutupinya. Fayaqulu ata'rifu dan bahadza, kata Allah gini, kamu tahu enggak ini dosa siapa? Kamu tahu enggak ini dosa siapa? Kata kita nih orang mukmin, ya ya Allah, ya hatta ikrar, sampai dikuatkan itu, ini dosa keputusannya, ya ini dosa. Tapi apa kata Allah? Udah di dunia sudah aku tutupi, di akhirat aku ampuni. Ya, setelah kebaikan Allah, dosa-dosa kita di dunia Allah tutupi, di akhirat Allah maafi. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Ar-Rahmanir Rahim, Malikal Mulk, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka asraran nabi wa 'ulumal nabi wa akhlaqan nabi wa tarbiyatan nabi wa sunnatan nabi qawlan wa fi'lan wa mutaba'atan nabi zahiran wa batinan wa syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atan nabi wa syafa'atan nabi wa surah ruhaniyah, surah ruhaniyah mujammalah bi sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil awliya wal mursalin sahibil asrari wal anwar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سكيما ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala Muhammad wa ala ali wa sahbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya jamaah, mau dapat pahala haji, salat sunnah isyraq ya, 2 rakaat.